memegang motivasi emang seorang ibu ya. Di sini menggambarkan bahasanya semangat seorang ibu yang begitu sayang sama anaknya, mempunyai impian besar sama anaknya. Itu kelihatan banget dari mulai dari saat krisisnya ibunya merasakan feeling yang gak enak sama anaknya. Akhirnya ibunya menyusul dan naik ke Jakarta karena keingintahuan ibunya membuktikan bahasanya feeling itu benar atau salah. Dan itu semua memang berbanding terbalik. Film Surga di Telapak Kaki Ibu moralnya sampai banget. Karena kenapa? Seorang ibu yang memegang prinsipnya dalam hidupnya. Untuk zaman sekarang udah jarang ibu itu, kalau ibu sama anak biasanya kan kalau sekarang-sekarang siapa lu siapa gua. Jarang seorang ibu itu yang memperhatikan anaknya mau ngapain lah, anaknya mau gimana lah, kerja anaknya udah jarang banget. Kalau menurut saya ini emang dapat banget lah kasih sayang seorang ibu bagaimana terhadap anaknya. Mungkin sebaiknya Nenek kembali ke Jakarta. Tapi kan Nenek lagi marah, Nenek. Kalau Nenek pergi, kita introspeksi diri kita sendiri, gitu kan. Dan kita kalau bisa ya, kalau kita benar-benar bekerja, kita merantau, tapi jangan sampai seperti film ini deh, berbalik gitu kan. Nah jadi emang ini untuk contoh, benar-benar untuk contoh